Selamat siang, jumpa lagi di channel MFN Photograph. Ya, siang ini kita kembali lagi ke depan dari karoseri Tentrem Malang. Ini kita mau videokan unit dari Medan Jaya yang baru saja sampai di karoseri Tentrem Malang. Ini ganti body bagian belakang sudah dipotong, dicincang di Medan sana, ditinggalkan bagian depan saja, jadi seperti truk ini, tinggal bagian kabin depannya saja. Di bawah menuju ke karoseri Tentrem Malang untuk diganti body yang terbaru Avante Series di karoseri Tentrem Malang. Gimanakah untuk nampak unit yang dikirim oleh Medan Jaya menuju ke karoseri Tentrem Malang ini? Habis ini akan kita lihat lebih dekat, lebih detail penampakan unit Medan Jaya. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Ya, setelah izin masuk ke sini, ini kita lihat unitnya. Jadi bagian belakang ini udah dicincang atau dipotong di Medan sana, di garasi dari bus Medan Jaya. Tinggal bagian depannya. Ini untuk bagian depannya. Jadi masih ada kaca, ada lampu, biar aman tadi di perjalanan. Untuk bus Medan Jaya ini, nggak salah ini body integral. Mungkin kalau salah bisa dikomentari di kolom komentar di bawah. Ini untuk bus Medan Jaya yang dikirim menuju ke karoseri Tentrem Malang. Diganti modi body model Avante Series, sepertinya Avante H8. Seperti bus-bus Medan Jaya yang kemarin sempat saya videokan juga saat protes sebelum rilis beberapa bulan yang lalu, juga bisa ditonton di channel MFN Photograph ini. Yuk kita kelilingi unit dari Medan Jaya ini. Jadi ini tidak ada pintunya, langsung dikasih pembatas ini aja. Kemudian untuk di bagian belakang ini juga ada pengaman sasisnya, seperti sasis baru, kasih pengaman saat pengiriman. Ini pakai Mercedes-Benz OH1526, sasisnya masih leather frame, belum sasis yang space frame yang bisa dipotong buat bagasi tembus. Ini masih panjang seperti Hino RK260 atau Hino RK280, sasisnya juga seperti ini. Ini juga ada kotak untuk naruh barang-barang yang penting dibawa ke karoseri Tentrem Malang. Untuk bagian mesinnya ini sudah dirapikan lagi oleh Medan Jaya sebelum dikirim menuju ke karoseri Tentrem Malang. Jadi ini selama perjalanan sudah sangat nyaman untuk mesinnya karena sudah diperbaiki ulang, tinggal pakai bodi baru seperti ini untuk sasis dan mesin dari bus Medan Jaya. Kemungkinan ini sekitar 3-4 bulan lagi atau di akhir tahun akan rilis dari karoseri Tentrem Malang dan menuju Medan kembali untuk melayani para penumpang di libur Natal dan Tahun Baru. Seperti itu tadi untuk sisi sebelah kiri dari bus Medan Jaya yang barusan saja sampai di karoseri Tentrem Malang. Ya, seperti truk lah kalau begini. Ini anggap kabin depan untuk tetap nyaman kru mengirim. Ini kepalanya nggak dipotong di Medan sana.
nanti ini akan dipotong di karoseri tentrem sebelum dipasangi bodi terbarunya. Habis ini kita kelilingi lagi untuk sisi bagian kanan dari bus Medan Jaya ini. Gimanakah nampak-nampak unit sebelum jadi model terbaru? Mantap sekali nih, Medan Jaya mulai meremajakan bodi dari bus yang jalan di sana, diganti model terbaru di karoseri tentrem Malang. Karena untuk sasisnya ini masih layak untuk digunakan, tinggal bodi aja di upgrade menjadi yang terbaru, yang lebih kekinian, agar penumpang juga lebih nyaman menaiki unit-unit dari Medan Jaya ini. Ini untuk bagian depannya dengan nopol BK 51 berapa ini depannya ya, agak kelihatan. Langsung saja kita lihat di bagian sisi sebelah kanannya. Ini velg-velg juga sudah dibersihkan, sasis-sasis. Dan juga ini untuk bodinya, dulu pakai bodi dari karoseri Restu Ibu. Ini masih tertera label karoserinya di bus Medan Jaya yang dikirim menuju ke karoseri Tentrem Malang. Mantap sekali ini Medan Jaya. Semoga sukses selalu ke depannya melayani para penumpang dan tetap mengikuti tren-tren di dunia bus. Jadi di upgrade terus, mengikuti perkembangan-perkembangan unit yang ada di Indonesia ini. Mungkin kita tunggu aja sekitar 3-4 bulan lagi bus Medan Jaya ini akan selesai pengerjaannya di karoseri tentrem. Dan semoga saya juga bisa mengabadikan saat bus Medan Jaya ini selesai pengerjaannya atau rilis ataupun road test sebelum dikirim menuju ke Medan. Ya, mungkin cukup sekian video singkat siang ini dari karoseri tentrem Malang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Photograph.